Andalusne, independen dan berimbang. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia biasanya dilakukan di daerah maupun desa dengan warna-warni berbagai macam perlombaan seperti yang dilakukan Dusun 3 Kampung Buyut Udik Lampung Tengah. Namun perayaan HUT RI kali ini berbeda, walaupun di tengah pandemi COVID-19, perlombaan pun cukup meriah dan tetap selalu mematuhi sesuai protokol kesehatan. Warga sangat antusias berbagai perlombaan yang diadakan, diantaranya panjat pinang lumpur, lomba balap karung, makan kerupuk, dan lainnya. Agus Kepala Dusun 3 mengatakan terselenggaranya acara ini berkat kerjasama pemuda-pemudi dan masyarakat dengan iuran secara sukarela, serta kekompakan dalam menyelenggarakan berbagai acara perlombaan 17 Agustus 2020. Satu, salah satunya yaitu panjat pinang, lumpur. Kedua yaitu nangkap lele. Untuk ibu-ibunya, untuk bapak-bapaknya tarik tambang sarung, terus balap karung helm, terus karnaval, terus yang terakhir itu anak-anak sama bapak-bapak sama ibu-ibunya itu makan kerupuk, lomba makan kerupuk. Alhamdulillah istilahnya untuk dukungan masyarakat, pemuda, yang pasti pemuda-pemudina Dusun 3 Sundai Wituduk ini, mereka mendukung untuk acara memperingati 17-an ini. Ya bukan acara itu juga sih, semua kegiatan masyarakat semua Dusun 3, alhamdulillah mereka mendukung atas kegiatan apapun di Dusun 3 Sundai Wituduk ini. Kedepannya lebih giat lagi, lebih maju lagi, lebih mendukung lagi semua masyarakat Sundai. Selain itu, ia berharap kedepannya pemuda-pemudi dan warga masyarakat untuk selalu tetap menjaga kekompakan, sehingga untuk perayaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan yang akan datang lebih meriah. Agus yang datang siang itu. Buahnya juga, lihat potongan buahnya juga. Pengkikiam. Dah kirim sama teh.
dari Lampung Tengah, Basmi Group, Andalas Nate.